Salat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan salat malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajud yang muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat, itu disebut ahli tahajud. Belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51, ayat 15, sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh di antara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga.